Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni ada jejak handsome di sebelah Kak Zara ni. Hai, anda bersama Kak Zara, kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartana. Hari ini Kak Zara ada sesi coaching dan sesi coaching kita ni kita dikelilingi oleh mereka-mereka yang hebat dalam bidang masing-masing. Amin. Okey, di sebelah Kak Zara ni ni dia terkenal dengan apa ni? Kak Zara akan bertanya dia, you akan berkenalan lah. Okey, berkenalan dengan nanti. Maaf, masih batuk lagi. Tapi hidup tak mau banyak komplain eh. Alhamdulillah masih ada suara. Walaupun batuk. Hidup nak beri manfaat, nak beri value kepada anda semua. Okey, jejaka handsome di belah Kak, di sebelah Kak Zara ni, dia hebat dalam bidang property. Selalunya orang hebat dia tak cakap dia hebat. Kalau dia cakap yes saya hebat, angkat bakul pula. Okey, perkenalkan diri Is. Okay, basically nama saya Is. Saya daripada JB lah. Kalau cerita pasal property, saya punya experience tak adalah lama. Dan lebih kurang dalam 5 tahun macam tu je lah. Tak lama lah. 5 tahun eh? Sejak bila Is mula terlibat dalam property? Saya terlibat, basically saya lepas saya grad je, saya dapat first job, saya terus beli rumah. Sebab saya tak tahu nak beli apa. Benda yang saya rasa saya boleh beli rumah sebab saya rasa dia harga dia naik. Tapi masa tu saya tak tahu sangat pasal property, just beli je lah. Permulaan macam tu lah. Tapi lepas dah kerja, saya rasa bosan gila kerja. So sentap. Kerja tu, pekerja tu sangat benda-benda membosankan. So apa yang saya buat, saya rasa sebab saya pernah beli property masa awal, masa first job. So saya rasa umur macam berapa Is? Masa tu umur 20, tak ingat lah, 24-25 macam tu je lah. Ya, 24-25 dapat dah beli, decide beli property yang pertama. Yeah. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Kak Zara nak minta tolong sikit lah, share video live ni. Anda rugi ni, rugi. Tahu sekarang dah waktu masuk kerja dah. Tapi tak apa, Kak Zara tetap nak beri value kepada anda semua eh. Is nak minta macam ni lah, nak minta share video live ni agar lebih ramai lagi mereka di luar sana sama-sama mendapat manfaat daripada sharing kita hari ni. Okay, Is umur 24 tahun dah mula beli sebab dia tak tahu nak beli apa. Pelik. Pelik kan? Sebab biasanya budak-budak muda dia akan beli kereta, beli handphone, banyak benda lah yang diorang nak beli. Tapi satu benda yang biasanya diorang tak nak beli, rumah. Is, soalan Cikgu Mas. Berapa property yang Is ada sekarang? Oh, sekarang? Very tough question. Kalau tak nak bagi tahu semua pun, separuh. Okay. Basically, saya punya property tak adalah banyak. Tapi dia dah cecah 5 digit lah. What do you mean 5 digit? 5 digit, sorry. 5 digit pula. Saya pula yang confused dengan saya punya. Sorry. Okay. 2 digit lah, dia dah lebih 2 digit. Apa 2 digit tu? Maksudnya tak faham. Dah berpuluh-puluh lah. Yes. Macam mana puluh-puluh saya boleh kata 5? Pelik. Sekarang ni umur Is berapa? Umur saya tua dah. Berapa? Umur saya sekarang. Diskaun pun tak apa. Kenapa kat tanya asal umur? Diskaun pun tak apa. Basically umur saya 60. Tapi saya nampak muda kan? Adalah buat below 30 kan? Dah sekarang? Sejak 30? Dah lah. Dah. Maksudnya early 30 lah. Okay. Maksudnya umur awal 30 dah lebih daripada 10 rumah. Dari berapa tadi? 20 rumah lah. 20 rumah. Tapi Is tak mau dedahkan lah. Tak mau dedahkan sangat ni. Tapi Kak Zara tahu sebenarnya tapi lebih daripada 10 rumah yang Is telah miliki. Subhanallah. Jarang ni Kak Zara jumpa apa?
orang yang tak tahu, dia tak tahu nak belanja duit dia. Selalunya bab belanja ni tak payah cerita lah. Tak payah masuk universiti, bab belanja ni ada duit je memang habis. Kan, kan, kan? Jadi Is ni spesies lain lah Is. Kau ni daripada planet mana ni? Okay, siapa yang yang bagi idea kat Is ni untuk melabur dalam hartanah? Basically sebenarnya macam saya kata lah, sebenarnya saya tak pernah tahu pun tentang property ni. Tapi masa first job, saya bukan jenis orang yang suka belanja. So biasanya saya ada duit, saya simpan je. Kalau tak bagi mak, duit tu dalam account lah, bertambah. Macam tu je lah, tapi tak tahu nak buat apa. Sebab tu dalam masa setahun, masa first job saya tu, saya terus beli rumah sebab saya ada cash untuk beli rumah. So just buat macam tu lah. Then baru saya tahu, oh property tu bila saya ada experience. Sebab property yang saya beli tu, masa tu property murah je. Rumah lebih kurang RM80,000 macam tu je. Tapi dia punya rental, masa tu installment dia baru dalam RM400 macam tu lah. Tapi rental saya dapat RM800 tau. So dia ada positive cash flow dia lebih kurang 300.5. Daripada situ terbuka. Daripada situ saya fikir, itu kalau saya ada 1, sebab kalau ada 10, at least saya ada 3,500. So masa tu saya punya gaji pun dalam 2,000-3,000 je, baik saya berhenti. Saya beli 10. Idea kan? Sebab itulah Zahra Othman ni celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Kak Zahra akan bawakan dan jumpakan dengan lebih ramai lagi mereka-mereka yang terlibat dalam bidang hartanah ni. Dan you all tak akan jumpa Is ni, Kak Zahra jumpa Is ni dalam kelas special tau. Tak akan jumpa tengah-tengah jalan tu. Dan kalau tengah-tengah jalan Kak Zahra pergi interview with dia pun, dia tak akan kongsi ni. Ni mahal ni sesi ni, sangat mahal ni. Eh boleh je share. Yelah, takkan nak share entah siapa-siapa kan. Jadi bila dengan orang kita kenal lah, barulah kita boleh bercerita kan. Jadi Kak Zahra impress sebenarnya. Sebab selalunya orang suka kereta tau Is. Kan? Dan maksudnya Is dulu pun tak adalah belajar-belajar juga kan. Tapi daripada experience dan dan sekarang mula daripada tu mulalah pembacaan dan mengenali berkaitan dengan tu, betul ke? Lepas saya ada macam 1-2 rumah pun saya terfikir, sebenarnya benda tu paling senang compare dengan kita kerja. Sebab kerja 8 jam, itu kalau 8 jam. Kalau kena OT semua tu kan dah lebih masa kan. So macam masa tu habis kat situ je. So lebih baik kita buat something yang kita tak payah risau. Setiap bulan ada orang tolong bayarkan. Dah lah orang tolong OPM. Bayarkan OPM, others people money. Kita pakai duit orang lain untuk beli rumah tu. Ataupun dol, duit orang lain. Dol ataupun OPM Sebenarnya tak perlu sangat pun nak keluar duit sendiri. Macam Kak Zahra kata lah OPM. So kita pakai, kita leverage dengan orang. Tak kisahlah siapa, bank ke siapa. Untuk kita gunakan untuk beli property. Sekarang rumah-rumah Is tu Is sewakan? Mostly sewakan. Dan dekat kawasan mana tu Is? Dekat, saya punya dekat Johor, majority JB. Maksudnya yang dekat lah, yang senang nak diuruskan. Betul-betul Okey, sekarang bila Is bila dah pelaburan tu dah mula menjadi, bila Is mula berhentikan majikan? Berhenti kerja. Actually saya banyak cerita satu. Sebenarnya masa tu masa saya first job tu, saya ada dua rumah lah. Saya beli rumah pertama dan kedua. Lepas tu saya dapat lah few hundred. Macam 600-700 sebulan extra kan. So siapa nak bagi increment setiap tahun pun tak adanya 500 belum tentu. Lepas tu masa saya, lepas tu saya kerja lah. Lepas tu saya tak fikir masa property semua kan, sibuk kerja semua tu kan. And then sampai satu tahap saya rasa macam bosan gila kerja. Sebab benda yang sama saya buat setiap masa. So saya decide saya nak berhenti kerja. Daripada situ saya decide untuk invest kat property. Sebab saya ada experience tu. So pada saya senang. Lagi satu bukannya kena keluar, let's say kita nak invest 100 ke 200 ke property tu, bukan kita kena keluar ada 100 pun. Tak payah. Macam guna OPM lah. So saya decide just
saya nak kena berhenti, saya decide saya nak beli actually 5 je, 5 property pada masa tu. Ha, tapi saya decide dalam masa setahun lah. Setahun nak ada 5 biji. Ha, saya nak beli lagi 5. Nak beli lagi 5. Okey. Dah ada 2 masa tu kan? Ha, masa tu dah ada. Okey. Tapi sebenarnya sebabkan saya nak sangat berhenti kan. Saya beli rumah masa tu 8 biji lagi dalam masa 6 bulan je. Oh, subhanallah. Saya dah ada lah 10. Masa tu saya punya positive cash flow tak banyak lah. Dalam RM3,000 je. So RM3,000 pada saya berhenti. Income? Yes. Maksudnya saya punya installment, saya punya rental lah semua sekali, tolak installment, saya ada cash flow lebih kurang RM3,000. So saya berhenti. Kan? Subhanallah. Kan senang nak berhenti kerja. Ni kita panggil ilmu ni. Kita perlu dengar live macam ni. Sebab hai, siapa yang tak bersama Kak Zara hari ni, ni sangat rugi ni. Ini imported from JB. Okay. Jejaka handsome tu sebelah Kak Zara adalah handsome. Banyak rumah, banyak duit pula tu. Okay, lepas tu Is, banyak masa lapang kan? Apa yang Is buat? Tidur. Basically, saya tak adalah, saya bukan jenis orang yang spend banyak duit untuk pergi sana sini. Okay. So saya just life saya macam stay kat rumah, teman mak macam tu je. Tak ada buat apa sangat lah. Tapi gurau-gurau dengan mak kan? Macam tu nak keluar pergi mana-mana. Syoknya. Tapi sebenarnya bila dah berhenti kerja, kita ada lagi banyak masa macam agak-agak lah buat apa kan. Tapi saya tak adalah macam banyak sangat saya pergi sana sini. Tak adalah sebab saya bukan jenis orang macam tu. Okay. Tapi masa yang saya ada tu, saya boleh buat benda tu untuk saya beli lebih banyak rumah. Sebab bila kita ada banyak masa, lagi banyak benda yang kita boleh fikir macam ni kita nak beli rumah. Banyak fikir, boleh membaca, betul kan? Betul. Serius. Kalau sebelum ni tak sempat nak baca, aku tak sempat. Betul, kerja mana ada masa. Terbakar ni, siapa tengok tak terbakar ni, Kak Zara tak tahulah terbakar . Jadi kita kena dengar cerita-cerita yang macam ni yang tidak difilmkan menjadi kisah benar. Kalau Kak Zara jadi apa ni, penerbit filem lah Kak Zara nak buat lah kisah-kisah macam ni sebenarnya kan. Ibu ni memberi inspirasi sebenarnya. Dia senyap kan, dia panggil jutawan senyap. Senyap-senyap jadi jutawan. Okay. Biasanya Kak Zara jumpa orang-orang yang macam ni, dia sangat simple. Termasuklah Is ni, sangat simple orangnya. Tetapi smart. Kita tak nak kita bergaya tau, bergaya seakan gini nampak kelihatan mewah tapi poket kosong. Beli rumah mana boleh show off kak. Beli rumah kita tak boleh nak bawa semua kunci tunjuk banyak kunci lah. Kan? Kita tak boleh. Kalau tapi, kereta boleh tayang. Tapi kereta jadi besi buruk kan Is kan? Kan? Naklah kita naklah satu kereta. Naklah kereta. Bukanlah maksudnya tak ada kereta zuhud macam naik bas je. Tak adalah. Adalah tapi ada. Tapi yang berpada-pada kan? Yang berpada-pada yang boleh bawa kita daripada A sampai ke Z. Sebenarnya Kak Zara tak tahu Is bawa kereta apa. Tak mau tanyalah ni. Kereta buruk je. Dia tanya. Tengok. Orang selalu beramai Kak Zara jumpa pelabur-pelabur hartanah ni. Ya dia orang ni dia tak penting kan benda-benda ni lah. Dia penting dia nak beli lagi banyak rumah. Dah tagih tau. Betul. Saya kalau ada duit saya tak beli kereta, tak beli phone, tak beli. Kenapa apa-apa. Tak beli kereta? Kenapa? Boleh tak sebab, cerita dengan follower Kak Zara? Kereta simple je. Dia depreciate. So kalau kita beli let's say harga tu RM50,000. Okay. So hari ni kita beli, besok dah turun harga. Kita tak boleh jual balik dia RM50,000 pun harga yang kita beli. Tak ada. Is ni samalah macam Kak Zara ni. Tak malu ke Is? Apakah kereta buruk ni? Tak apalah. Saya lebih malu kalau saya tak ada duit. Win betul lah jawapan dia. Siapa tak sentap ni? Kalau tak sentap tu tak tahulah. Yang kita tahu orang dia malu kalau dia tak pakai kereta baru walaupun duit tak ada. Dia lebih rela tunjukkan dia ada kereta besar, kereta mewah tapi dia tak malu poket dia kosong. Tapi orang-orang yang macam Is ni dia tak kisahlah macam tadi Is kan? Saya tak kisah pun kereta buruk. Kan? Jadi tak fikir apa orang kata, betul tak Is? Jadi orang-orang macam ni dia tak fikir dan dia bukan nak show off, dia bukan nak tunjuk orang, nak bagi orang puji dia. Betul lah kata Prof Maya ni, orang yang ada dia tak suka tunjuk. Orang yang suka tunjuk ni sebenarnya dia tak ada.
Setuju ke Is? Ya, betul juga. Apa kata-kata Is kepada mereka di luar sana? Nak beli apa mulai sekarang ni? Actually, benda yang paling penting sebenarnya kalau nak buat sebenarnya, kalau kita cerita pasal property investment semualah, semua benda-benda paling penting nak kena buat adalah kita kena invest dekat kita punya knowledge. Itu paling penting. Macam saya, kebetulan apa yang saya beli dan saya rasa benda tu bagus. So saya gain knowledge daripada tu dan saya tahu daripada experience tu. Tapi masa tu saya tak belajar. Sebab masa tu saya tak ada masa nak belajar. So bila saya ada masa nak belajar, saya rasa oh benda tu sebenarnya senang, lagi banyak kita boleh buat daripada knowledge yang kita ada. Kalau saya tahu dulu, saya dah belajar. Dan tak adalah saya nak beli satu. Dulu kalau kita belajar, kita nak dulu periksa Is kan? Kak Zah lah, Kak Zara lah dulu lah. Is Kak Zah tak tahulah, Kak Zara tak tahulah. Dulu masa universiti dulu. Tapi Kak Zara dah berubah. Maksudnya kita sebenarnya salah. Bila kita belajar ni, kita nak dapatkan knowledge. Itu lebih bererti. Ada umur macam ni baru kita pergi satu kelas dan kita belajar because of kita nak knowledge. Is pula macam mana? Saya waktu belajar, saya memang bodoh. Okay. Saya banyak fail. So saya tak pernah kisah pun fail tu. Okay. Sebab dah terlalu banyak. Sampai fail tu pada saya dah biasa. Okay. So kalau saya lulus tu maksudnya luar biasa. Okay. So memanglah kita nak belajar untuk jawab pesan semacam tu. Tapi sebab kita tahu dah memang kita pun tak pandai. So just letak effort banyak pun mesti sama, tak pandai. Tapi sebenarnya benda tu yang sebenarnya yang menyebabkan kita, sebab kita tahu kita tak pandai macam orang lain. So benda tu yang menyebabkan macam mana kita nak jadi lebih baik daripada orang lain. Okay, cerita pasal pandai tak pandai ni. Rasa-rasanya kalau Is tengok kawan-kawan Is dulu yang pandai, mungkin dapat nombor satu yang teratas, dia dah beli berapa banyak rumah sebenarnya Is? Jangan sebut nama dia. Saya tak sure lah. Tapi saya tengok dulu orang yang lebih pandai daripada saya, sekarang dia masih kerja lagi. Masih kerja lagi kan? Masih tak boleh bebaskan diri lagi kan? Lecak-lecak ketiak lah kerja. Maksudnya mungkin ada satu dua rumah lah, tak boleh pergi lebih kan? Mungkin lah. Tapi sama-sama ni saya tengok majoriti diorang, diorang tak suka beli rumah. So kalau dia orang ada berapa. Tapi diorang ada kereta mewah kan? Yang itu pasti. Pasti kan? Sebab kalau tak ada kereta mewah, malu babe. Malu kenapa? Alah graduate lah benda ni dulu. Pakai kereta yang jikan macam ni je. Tak ada kereta mewah macam mana? Show off. Sebab cara mentaliti kan Is kan? Sebab tu kalau mentaliti kita macam tu, kita akan miskin kan Is kan? Bukanlah kita tak nak, bukan tak nak pattern tu. Tapi selalunya, setuju ke dengan pandangan Kak Zara Is? Orang, biasanya orang ni, orang yang dah berjaya ni, dia beli barang-barang gaya hidup ni dengan duit keuntungan pelaburan. Betul. Kan? So maksudnya benda tu semua kita dapat secara percuma lah, free. Bukan dia gunakan duit yang dia bekerja siang malam pagi petang. Lecak ketiak tu. Apa dia kau panggil? Lecak ketiak. Aduh si Is ni. Ini first time Kak Zara dengar ni. Lecak ketiak. Okay. Maksudnya kita pergi pagi balik petang. Dapat gaji bayar hutang. Tapi lah sekali kita beli apa? Beli barang yang boleh tak jadi aset lah. Lah jadi besi buruk. Memang kita nak beli selepas keuntungan pelaburan. Kita dah jual. Contoh jual satu property kan. Kalau Is jual satu property, simple zinco je Is boleh dapat RM100,000-RM200,000 kan. Jadi saya dah jual sepanjang ni, saya rasa saya dah jual 4. Dah jual 4. Berapa keuntungan yang Is dapat? Tak banyak lah. Tapi yang mostly. Tak banyak tu berapa Is? Mostly yang first saya tak ingat berapa kan. Kurang lah. Yang first saya jual, saya rasa saya dapat dalam RM150 je. Tak banyak. Ayo. Tak banyak lah kerja hari ni. Kan? RM150,000 dapat Is lah. Apa yang Is buat lagi dengan duit yang keuntungan pelaburan tu Is? Kita kalau mungkin ada lah saya nak beli lagi kereta besar, tapi saya tak tahu bila selepas dapat jual property.